بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على احساني وشكر له على توفيقه وامتناني اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه واشهد ان محمدا عبده ورسوله إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه واصحابه واخوانه جماعه مجلس تعلم الخنساء و ايضا مجلس علم صوفيا ان الله سبحانه وتعالى بارا اسمان kali ini kita akan bahas uh, dosa besar yang terkadang disepelekan oleh sebagian kita itu dosa kesyirikan. Tapi kita akan fokus pada kesyirikan yang uh, tidak disadari ya uh, kesyirikan yang tidak disadari ini pernah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dua hadis uh, yang pertama dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Musa Al Ashari radhiyallahu anhu, beliau berkata: "Khutbah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ذات Yomin." Satu hari Rasulullah SAW berkhutbah kepada kami, فَقَالَ يَا يُوْهَا اِتَّقُوا هَذَا Nabi berkhutbah, Nabi berkata, Wahai manusia sekalian, uh, hindarilah atau jagalah diri kalian dari kesyirikan ini. فَإِنَّهُ akhfa مِنْ دَبِي بِنْ Sungguhnya dia lebih sama daripada rayapan semut. Ya, dia lebih sama dari rayapan semut. Tentu kita tahu, semut kalau berjalan saja kita nggak sadar. Bahkan dia naik ke tubuh kita, dia naik di baju kita, kita nggak sadar. Apalagi Uh, apa namanya uh, apa namanya bekasnya ya. ya rayapan semut sangat tidak kita semutnya kita tidak sadari apalagi rayapannya gerakan dia pokoknya lahu ya maka uh, ada yang bertanya wa taqihi akhfa min dabibin namal rasulullah bagaimana kami bisa menghindarinya ya rasulullah sementara syirik tersebut lebih samar daripada rayapan rayapan semut ya semut saja tidak kita sadari apalagi rayapannya tanpa ada gerakan tanpa ada uh, tanpa ada desisan tanpa ada bunyi tanpa ada bekas ya sangat uh, sangat samar ya qala Rasulullah SAW berkata qulu katakanlah Allahumma inna naudzubika bika, bika an nusyrika bika syai'an na'lamuhu Allahumma ya Allah inna naudzubika. bika sungguhnya kami berlindung kepada Engkau min an nusyrika bika dari kami berbuat syirik kepada-Mu syai'an na'lamuhu yaitu kesyirikan apapun yang kami ketahuinya yang kami sadari. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu dan kami mohon ampun kepada engkau dari kesyirikan yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Hadis riwayat Ahmad dan dihasankan oleh dinilai hasan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala. Di sini Nabi menjelaskan tentang uh, samarnya kesyirikan bahwa di antara syirik ada yang jelas dan ada yang samar dan kalau sudah samar bisa jadi lebih samar daripada rayapan semut. Bisa jadi lebih samar daripada aibun semut, ya uh, dan rasulullah menjelaskan syirik ada yang nahnu na'lamuhu kami kita sadari wa wa liman la na'lamu ada yang kita tidak sadari hadis yang kedua hadis riwayat al-bukhari dalam kitabnya al-adabul Al mufrad an Al ma'kil bin yasar dari ma'kil bin yasar beliau berkata in talaqtu ma'a abi bakrin as-siddiq radhiyallahu taala anhu ila nabi sallallahu alaihi wasallam aku berjalan bersama bakar menuju rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW berkata ya Abu wahai Abu Bakar la syirku akhfa min sungguh kesyirikan yang ada pada kalian yang menimpa kalian umatku lebih samar daripada rayapan semut faqala Abu Bakar Abu Bakar berkata wa syirku man ja'ala ma ilahan akhar bukankah syirik adalah menjadikan tuhan selain Allah Subhanahu wa taala ya di sini Abu Bakar bertanya bukankah syirik ya yang, yang 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 zahir yang nampak maka Rasulullah SAW ingin mengisyaratkan di sana ada syirik yang tidak nampak. Syirik bukan terbatas pada itu saja. faqala Nabi SAW. Walladhi nafsi biyadihi. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. La syirku akhfa min dabi bin namal. Sungguhnya syirik itu lebih sama daripada rayapan semut. Ala adulluka ala syai'in idha kultahu zahaba angka qalilu wa kathiruhu. Maukah aku tunjukkan kepada engkau satu amalan atau satu doa yang jika engkau mengucapkannya maka akan pergi darimu kesyirikan yang banyak maupun sedikit semuanya akan pergi. Ka kul, katakanlah Allahumma inni a'udzu an usyrika wa ana Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku sadari. Wa lima la alamu. dan aku memohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang tidak aku sadari. Hadis diriwayatkan oleh Imam al Al-Bukhari al dalam dalam al dan disahihkan oleh Syekh Albani Rahimahullah Taala. Di sini jelas bahwasanya Rasulullah menyatakan syirik itu ada yang ada yang uh, samar. Oleh karenanya uh, sebenarnya membagi ya, kita kalau kita mau membagi syirik syirikan ya, uh, bisa diklasifikasikan menjadi dua uh, yaitu syirik besar, syirik kecil, syirik kecil, syirik besar itu melakukan soal Islam, syirik kecil tentunya tidak. Dan masing-masing ini juga bisa dibagi menjadi dua, ya. Hai namanya uh, syirku al jali, syirik yang nampak. Kemudian syirku al kafi, syirik yang tidak nampak. Nah, namanya sama, pembagiannya sama. Ada sirku al-jali, syirik yang jelas. ada sirku al-khafi, syirik yang tidak nampak. Nah, uh, kalau kita bicara tentang ranah syirik yang uh, tidak disadari ya, yaitu syirik yang samar ya. Sirik yang samar ini, sirik yang samar. Ya. Yeah. Sirik yang yang samar, ya. Yeah. Eh uh, sirik yang tidak disadari. Bisa jadi Allah alam biswa, bisa jadi mungkin dua model. Dia termasuk syirkul coffee, sirik yang samar. Yang sering tidak kita sadari Atau dia syirik yang nampak Syirik yang nampak Namun tidak Namun tidak disangka itu adalah kesyirikan Itu adalah kesyirikan Syirik yang samar Yang tidak sering tidak disadari Atau syirik yang nampak Namun tidak disangka itu adalah kesyirikan Ini mungkin kira-kira yang bisa kita gariskan dengan syirik yang tidak uh, yang tidak disadari ya karena syirik memang ada yang jelas seperti minta kepada mayat uh, menyembah berhala misalnya ya uh, itu sangat sangat jelas menyembelih kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah syirik yang uh, yang jelas dan uh, sangat nampak bahwa merupakan kesyirikan tapi yang kita bahas adalah syirik yang tidak uh, disadari itu yang samar atau Syirik yang nampak namun tidak disangka itu adalah eh, kesyirikan. Yang tadi Nabi SAW jelaskan bahwasanya syirik-syirik ini ya yeah, lebih samar dari rayapan semut. Ya. Yeah. Dan kita tahu rayapan semut itu apa namanya eh, tidak terasa. Saya pensemut itu ya diantaranya tidak terasa tanpa bunyi tanpa bekas saking saking begitu samarnya ya karena begitu samarnya Nah, ketika Nabi SAW alaihi wasallam menggambarkan begitu samarnya syirik ini, maka kita harus waspada. Tidak boleh kita anggap sepele. Kenapa ikhwan dan akhwat yang rahimatillah subhanahu wa ta'ala? Karena kita ingin meninggal tanpa syirik sama sekali. Bukankah uh, Nabi SAW alaihi wasallam mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ya bena Adam, lau auta lau ataitani bi kurabil ardhi khathaya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi kurabiha maghfira." Wahai anak Adam, kalau kau bertemu dengan aku dengan bawa dosa sebesar bumi ini, dosa sepenuh bumi ini, dosa seberat bumi ini itu dosa-dosa besar tentunya yang dikatakan seberat bumi sebesar gunung sebanyak buih di lautan dosa-dosa besar jika kau bertemu dengan aku membawa dosa sepenuh bumi ini summa laqitani la tusyriku bi kau bertemu dengan aku, aku tanpa buat syirik sama sekali la ataituka bi maka aku akan mendatangi engkau juga dengan ampunan sebesar bumi ini jadi seorang berjuang berjuang ini perjuangan bukan bukan sehari dua hari berjuang sampai seumur hidup ya Makanya setan menggoda, ya nanti kita sebutkan setan menggoda bagi orang akan meninggal dunia digoda dengan ujub. Sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah taala, ya ketika akan meninggal dia sempat mengatakan bakdu bakdu, belum belum. Anaknya bertanya kenapa? Wahai ya, wah, ya, ayah anda kenapa engkau mengatakan demikian? Dia setan tadi datang mengatakan futani ya Ahmad, kau telah selamat dariku. Kata Imam Ahmad belum. Jadi setan ingin Imam Ahmad ujub. Kata Imam belum. Selama nyawa masih dikerongkan belum ada selamat dari godaan setan. Ya,

syirik sama sekali ya. Syirik yang disadari maupun syirik yang tidak disadari. Dan syirik tentunya uh, banyak sekali. Taib uh, ikhwan dan akhwat, uh, jamaah majelis taklim Al-Khonsa dan Sofiya. Dirahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ini uh, secara sederhana mungkin kita jelaskan kembali. Syirikan ada besar ada kecil. Yang besar ada yang jali seperti minta kepada apa namanya. Uh, yang jali sirik besar yang jali yang nampak seperti doa kepada mayat jelas yang memotong menyembelih kepada selain Allah ini syirik besar tapi dia nampak ada syirik besar yang tidak nampak seperti keyakinan masalah keyakinan keyakinan bahwasanya eh, mayat bisa beri manfaat tidak orang-orang tidak tapi itu keyakinan seperti syiriknya orang-orang munafikin ya ini, suatu keyakinan tidak terlihat syirik kecil ada yang nampak ada yang tidak nampak yang nampak seperti apa seperti jimat jimat syirik kecil nampak kelihatan itu syirik yang tidak nampak kecil, yang tidak nampak seperti ria ujub ini tidak 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 nampak ya. Nah, pembahasan adalah sirik yang tidak disadari. Ini tidak disadari saya katakan tadi bisa sirik samar, yang samar yang tidak sering tidak disadari atau sirik yang nampak namun tidak disangkit itulah kesirikan. Dan kita tahu kes ke ke kesamaran itu lebih daripada rayapan semut. Ya, uh, adapun syirik uh, yang samar ya. syirik yang samar. Yang dalam hadis datang dalam dua lafal, dalam dua lafal ya. Dua lafal. Yang pertama disebut dengan syirkul khafi. Yang kedua disebut dengan uh, syirkus sarair. Maknanya sama. Syirkul khafi maksudnya syirik yang tersembunyi. Yang samar ya tersembunyi Sirik saroir sama tersembunyi roh yaitu sirik yang tersembunyi Sirik yang tersembunyi Nabi ketika menyebut tentang dua nama ini Nabi menjelaskan tentang Ria ya kedua kedua dua ini adalah nama dari nama lain daripada Ria nama lain dari Ria Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ketika para sahabat sedang uh, berbicara tentang Dajjal yang sangat berbahaya, yang mengerikan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala adullukum uh, alamahu wa akhwafu a'daikum indi min fitnatil masid Dajjal maka aku tunjukkan kepada kalian tentang suatu perkara yang lebih aku khawatirkan menimpakan daripada fitnahnya Dajjal Kalau balai ya Rasulullah, tentu fitnah apakah itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyirkul khafi, syirik yang samar yakum rajulu fa salatahu lima yara min nadhar rajulin ilayhi seorang berdiri kemudian dia bagus-baguskan salatnya uh, karena dia tahu orang sedang memperhatikannya dalam riwayat yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakum wasyirqas sarair yakum wasyirkas sarair hatitilah -hati syirik yang tidak kelihatan yang tidak kelihatan bagaimana Rasulullah Rasulullah jelaskan sama yakum rajulu fa salatahu lima yara anna rajula nadhar ilayhi ya yeah. Seorang sholat, kemudian dia bagus-bagus salatnya karena dia tahu ada orang sedang perhatikan sholatnya. Dan e, disebut syirik yang khafi. Kenapa disebut khafi? E, sebab penamaan. E, yang pertama ya e, tidak kelihatan. Tidak kelihatan ini yang pertama. Ria siapa yang lihat? E, tidak ada yang lihat Ujub siapa yang lihat tidak ada. cuma duga-duga tidak kelihatan ya, tidak kelihatan kemudian akhirnya apa juga tidak ada pengingkaran Ber berlanjut pada tidak ada pengingkaran kenapa mau diingkari tidak terlihat karena tidak bisa ter diingkari sesuatu yang tidak terlihat karena tidak terlihat Kenapa juga disebut dengan circle coffee karena banyak yang terkena banyak yang terjangkiti namun tidak menyadarinya ya namun tidak menyadarinya ya bahkan saya katakan ya, eh, sulit dihindari dikatakan dia samar dia apa namanya karena sulit dihindari. Untuk dihindari. Kenapa sudah terjadi? Karena faktor-faktor penyebab terjadinya sangat kuat. Karena faktor uh, penyebab terjadinya sangat kuat. Terjangkiti sangat kuat. Kenapa sangat kuat? Karena manusia punya uh, pembawaan ingin disanjung, ingin di, dipuji ya. Ini, inilah inilah disebut dengan uh, syirkul khafi, syirkul sara'ir Syirik yang tersembunyi atau syirik yang samar uh, Tidak kelihatan, orang lihat nggak dia kita nggak tahu Ada orang menunjukkan amal dia, kita nggak tahu dia niatnya nyari atau tidak Kita nggak bakalan tahu yang itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala Sang pelaku kadang menyadari, kadang tidak menyadari Kemudian ketika terjadi hal tersebut, tidak ada pengingkaran Ada orang melakukan suatu karnair, kita nggak lihat uh, Sehingga kita tidak bisa mengingkari Kita tidak bisa mengingkari Kemudian e, karena banyak yang terjangkit namun tidak sadar. Kita betapa sering kita baru sadar ya Allah tadi saya riak. Ya Allah tadi saya ujub. Baru kita sadari belakangan. Dan Allah kasih tuguran. Kita punya sinyal. Kita sadar bahwa sinyal itu adalah kesalahan. Ya. Kemudian disebut juga syirul khafi karena tadi samar. Sehingga sulit untuk dihindari. Karena kita punya faktor suka untuk dipuji. Faktor suka untuk disanjung. E, gatal untuk tidak menceritakan amal amal saleh. Ya. ya ini gambarnya eh, gambarannya tentang apa namanya syirik-syirik eh, yang eh, yang samar ya. Ini ini sering syirik-syirik ini sering tidak disadari ya. Jadi sering tidak disadari. Sering tidak disadari. Dan kita akan sebutkan dua contoh syirik yang sering tidak disadari. Atau syirik kofi yang sering tidak disadari. asyirk as yang sering tidak disadari. Ada dua, ya. Yang pertama adalah ria, yang kedua adalah ujub. Ria apa artinya? Ria adalah murat, murat memperlihatkan, Perlihatkan amal soleh, sederhananya kita sama-sama tahu ini. Dia amal soleh kepada orang lain, orang lain untuk dipuji, agar diakui, diakui. Bentuk-bentuknya, di antaranya adalah, misalnya, dengan apa? Dengan perkataan. kedua eh, misalnya dengan eh, sikap dengan apa dengan perbuatan atau perbuatan ya. eh, Ini contoh dengan perkataan misalnya cerita ya saya kemarin begini saya kemarin begitu ini contoh ya dia menceritakan amal soleh dia ya untuk dipuji ya untuk dipuji eh, dengan perbuatan ya dia menampakkan jelas sholat tadi orang lihat dia bagus-baguskan sholatnya, dia baca Quran orang lihat dia bagus-baguskan e, baca Qurannya, e, dia ceramah agama karena dia tahu orang sedang nonton maka dia bagus-baguskan e, ceramahnya, ya ini bentuk-bentuk ria, ya bentuk-bentuk ria, e, apa namanya e, Di antara bentuk ria juga misalnya E, membanggakan ilmu ya saya tahu ini saya baca ini ini cerita jadi dengan cerita ini bentuknya banyak sekali dengan perkataan banyak sekali ya seperti e, menceritakan amal solehnya ini dengan perkataan contohnya lagi dengan apa menunjukkan ilmunya cerita saya bisa ini bisa anu saya sudah baca ini baca anu tujuannya agar diakui membaca buku amal saleh ketika diceritakan supaya orang tahu namanya ria ya dan banyak hal perbuatan ya seperti dengan bibir dikeringkan kering supaya menunjukkan uh, bibir kering dia lagi puasa sunnah misalnya ya Pagi-pagi dia ngantuk untuk menunjukkan bahwasanya dia sudah sudah sholat malam, makanya paginya dia nguap-nguap belulu -nguap ya. Meskipun dia tidak ngomong, Meskipun dia tidak ngomong, tapi dia menunjukkan dengan sikapnya tersebut bahwasanya dia uh, ingin diakui inilah syirik yang yang tidak disadari banyak diantara yang diantara kita yang melakukan. Adapun ujub, ujub uh, adalah ya uh, menganggap bahwa kita punya andil andil dalam ke, dalam keberhasilan kita. Ini ujub. Dan dia adalah e, apa namanya? langkah untuk menuju sombong. Ya, kalau ujub-ujub melulu akhirnya beranjak kepada sombong ya. Jadi, ketika seorang merasa dia punya andil dalam keberhasilannya, entah karena dia merasa dia cerdas, entah karena merasa dia punya pengalaman, entah karena dia merasa dia dari keturunan ini dia merasa dia punya andil dalam keberhasilan Padahal kita bahwasanya yang buat seorang berhasil murni adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Murni Allah Subhanahu wa Ta'ala Oleh karenanya ujub ini dari satu sisi lebih parah daripada ria Lebih sisi daripada ria. ya Bedanya bagaimana uh, Beda ujub dan ria ya. Kalau ria bedanya Beda ujub dan ria perbedaan. ujub ria. Perhatikan, kalau ria kita mensekutukan Allah dengan orang lain. Dengan orang lain. kutukan orang Allah dengan orang lain, itu kita sama-sama mencari pujian Allah dan pujian orang lain, yaitu yaitu mencari pengakuan atau pujian Allah dan juga pujian orang lain, pujian orang lain. Perhatikan, ini. Uh, ujub. Adapun aniri, adapun ujub mensekutukan, mempersekutukan. Allah dengan diri kita sendiri. Yaitu keberhasilan kita karena Allah dan andil kita, Allah dan andil kita, ya ini. Nah, jadi ini dari sisi dari sisi ini parah. Kalau riak kita kan beribadah supaya disan, di, di, diakui oleh Allah dan juga diakui oleh manusia. Makanya kita cerita agar disanjung. Kalau ujub kita merasa keberhasilan kita itu karena Allah dan juga karena kita, karena kecerdasan, bangga saya mulai dari nol, saya mulai, bangga cerita karena saya banyak ini, karena saya gini, karena saya belajar, karena saya pintar. Dia bercerita bukan karena sekedar menjelaskan sebab, tapi karena ujub. Nampak orang ujub itu ketika dia ngomong, yang harusnya samar jadi kelihatan. Ini di antara perbedaan antara ria dan ujub. Uh, perbedaan berikutnya, ini yang pertama. Yang kedua, dari sini kita tahu bahwasanya uh, ria berkaitan dengan tauhid uluhiyah. Terkait dengan tauhid uluhiyah yaitu pada tujuan pada tujuan ini mensekutukan Allah dengan Allah tujuan kita makhluk juga tujuan jadi berkaitan dengan tujuan ini syirik uluhiyah kita beribadah untuk Allah dan juga untuk makhluk Tauhidul ibadah tauhid uluhiyah kita beribadah untuk Allah dan juga untuk makhluk ini uh, bahayanya riya. Ya. Adapun ujub uh, terkait dengan dengan uh, rububiyah, ya. yaitu kita berhasil terjadinya, yaitu terkait dengan uh, sebab akibat, yaitu akibat ini akibat keberhasilan akibat atau keberhasilan kita disebabkan Allah dan kita. Ini eh, perbedaan kedua. Hati-hati ikhwan oleh karenanya ini di antara, di antara syirik yang sering terjadi ini yang sering kita lakukan. Ujub ya, karena saya yo, karena saya belajar nggak tahu siapa saya. Eh, karena saya ini karena saya jadi panitia karena karena saya karena saya melulu. Itulah ujub, itu ria Itu apa namanya? Itu ujub, itu syirik. Yang ketiga, ya. Perhatikan. Eh Ria hanya ter, hanya berkaitan dengan amal-amal soleh. Artinya apa Ikhwan? Kalau seorang memamerkan barang dagangan dia, barang dagangan dia, dia pamerkan misalnya baju buatan dia itu namanya bukan 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 ria. Ria itu memamerkan amal soleh. Seorang bekerja kemudian dia menunjukkan apa namanya produktivitas dia, kemudian etos kerjanya di hadapan bos, nggak ada masalah, itu bukan itu bukan ria, karena ria itu memamerkan amal soleh, beramal soleh untuk dilihat oleh orang, itu namanya ria adapun kalau bukan amal soleh artinya pekerjaan duniawi, nggak ada masalah, itu bukan masalah ria, yang berkaitan ria hanyalah amal soleh adapun uh, ujub bisa terkait dengan amal soleh dengan amal soleh atau perkara duniawi, perkara duniawi bisa. seorang berhasil haji, dia bilang, oh karena saya saya bisa berhaji karena saya begini karena saya begini, ahli itu contoh itu dia ujub dalam amal soleh. makanya tidak boleh seorang ujub dalam beramal soleh. Fa wa watawakal kata Allah beribadalah. Allah bertawakal kepada Allah ketika kau beribadah bertawakal kepada Allah yang buat kau berhasil bisa masuk ibadah adalah Allah subhanahu wa taala. Dan juga ujub juga perkara duniawi seperti tadi saya berhasil saya jadi jenderal, saya jadi uh, panglima saya jadi orang kaya karena saya begini dulu saya mulai dari nol kamu nggak tahu bagaimana perjuangan saya ya, dia, dia cerita sambil menggagakan dirinya merasa dia berhasil karena dirinya ini ujub dalam perkara dunia. Kita nggak boleh ujub dalam perkara dunia, tidak boleh ujub dalam perkara. Semua kita berhasil sholat, kita ini bisa ngaji. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Laula Allah mahtadaina. Kata Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Allah, kita tidak dapat hidayah. Wala sallayna, wala tasaddaqna. Kita tidak bakalan sholat, kita tidak akan sedekah. Yang bikin kita semua bisa seperti ini Allah. Jadi jangan kamu bangga, kamu bisa tahu ilmu agama. Karena kecerdasanmu itu ujub dalam amal sholat. Sebagaimana kamu jangan ujub dalam keberhasilanmu duniawi. Saya begini, saya punya perusahaan sekian, saya berhasil begini. Oh, setelah perjuangan panjang, kamu nggak tahu bagian perjuangan saya ya. Harusnya bilang karena Allah kemudian saya berusaha seperti itu. Inilah diantara antara... Uh, apa namanya syirik-syirik uh, yang tidak kita uh, sadari. Ya. Terakhir dan dan ujub. Kemudian uh, Ria, ria juga ya, terbagi menjadi dua. Kalau kita boleh bagi, yaitu yang jelas, yang terselubung. Ya. Yang jelas tadi, kita cerita dengan jelas. Jelas, kita cerita, cerita secara langsung. Contoh cerita secara langsung tentang amal soleh kita. Ini Contoh ee, jelas saya, saya kemarin begini, saya kemarin bangun ini, saya kemarin begini, saya ini contoh. Dia langsung cerita secara secara langsung. Yang terselubung yaitu tidak secara langsung. Ini contohnya apa? Contohnya ya banyak ya contoh misalnya apa misalnya menjelekkan orang menjelekkan orang lain ya yeah. ini namanya gibah plus ria gibah plus ria contoh ini sampai di kali mencemir ini gibah apa ria terselubung yang sangat berbahaya dia mengumpulkan dua dosa yaitu ria dan ghibah. Seperti gimana dia mengatakan oh si fulan itu setiap subuh nggak pernah kelihatan, selalu terlambat kalau sholat subuh. Dia maksudnya bukan ghibah doang, tapi di sekaligus ria. Dia yang menunjukkan bahwasanya bahwasanya si fulan itu terlambat sholat subuh kalau saya tidak. Meskipun dia tidak bilang adapun saya tidak pernah terlambat, dia nggak pernah mengucapkan perkataan tersebut. Karena dia tahu kalau dia mengucapkan perkataan tersebut adapun saya tidak pernah terlambat salat subuh berarti dia riak secara sore jelas lafalnya menunjukkan dia riak. tapi caranya agar terselubung dia bingkai dengan bingkai yang sangat indah dia menjelekkan orang lain dan dipahami dari sikapnya menjelekkan orang lain bahwasanya dia tidak seperti tadi si fulan tuh kalau subuh nggak pernah kelihatan nah orang yang dengar dia tahu bahwasanya kalau kamu selalu kelihatan oh si fulan tuh selalu tidak pernah di saf pertama meskipun kita nggak bilang kita pernah selalu di pertama tapi orang paham berarti kalau kamu selalu di saf pertama kita bilang, oh, pelit. Kalau dikasih tembangan pelit. Kita ngajak orang, menuju orang pelit, agar menunjukkan bahwasanya kita tidak pelit. Ini namanya gibah plus ria. Ini paling berbahaya. Paling buruk. Riak terselubung yang paling paling buruk adalah riak gibah plus ria. Gibah plus. Di antara ria terselubung, contohnya. Menceritakan kenikmatan. Tahadus nikmat Ini asalnya... Uh, agar dia dianggap wali. Dia bilang alhamdulillah Allah Allah apa namanya Allah uh, memudahkan turun saya. Tapi dia cerita-cerita untuk menunjukkan bahwa saya orang hebat karena saya suka beramal soleh begini-begini. Akhirnya Allah mudahkan saya. Sehingga orang yang mendengar menjadi terpukau, menganggap ini seorang wali, seorang yang hebat. Kenapa dia mengatakan selalu Allah mudahkan turun saya selalu begini, selalu begini, selalu, selalu, selalu begini. Ini hati-hati juga. Ini kita ingat ya, ketika kita membahas ini bukan kita sedang menuduh orang lain, tidak. Masing-masing tidak boleh menuduh orang lain. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Jangan -masing. sampai kita terjebak dalam riak terselubung seperti ini. Kita memuji, memberikan bosnya Allah berikan saya nikmat banyak karena saya soleh. Ya. Ini kesalahan kita pamer kesolehan kita. Waspada ini riak terselubung. Ya. Contoh lagi misalnya memuji gurunya setinggi langit. Agar dia juga terpuji. Dompleng dengan apa terkenalnya gurunya, dompleng dia. Haji mumpung. Oh guru saya Masya Allah gini. Nah saya muridnya. Meskipun dia tidak bilang saya muridnya. Tapi orang paham. Wah gurunya saya gitu gimana muridnya. Dompleng. Ustad fulan, murid si fulan. Ya, kita gak ada dua orang ya, hati-hati. Saya bukan berarti untuk dua orang. Hati kita untuk diri kita sendiri. Kalau udah cerita, oh saya muridnya ustad ini, saya muridnya Syekh ini. Terus kenapa? Kalau kau muridnya saya, kalau kau muridnya ustad juga kenapa? Ya, muridnya Nabi ada yang jadi munafik. Ada. Emang semua kalau belajar sama Nabi kemudian jadi sahabat mulia, ada munafik. Ketemu Nabi belajar sama Nabi, Wasallam Ya, tidak semua orang kemudian ya, terkadang dia mengangkat gurunya agar dia juga uh, terangkat ya. ini diantara dia terselubung waspada ya. disebutkan saya telah belajar sama si fulan si fulan si fulan hati-hati ya soal Allah maha tahu kamu cerita itu untuk apa Kalo kamu cerita untuk mengangkat derajatmu maka itulah Riak ter, uh, ya. ria ter terselubung ya dia ter terselubung ya seperti juga kata sebagian ulama, seperti apa contohnya seperti e, menjelaskan, menceritakan menceritakan bahwa musuhnya musuhnya celaka. Jadi ada orang yang ngudi bilang orang itu celaka. Dulu ganggu saya, ya, seperti itu. Ini 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 seakan-akan saya wali saya dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. juga ngangkat diri namanya angkat diri, hati-hati ini juga riak terselubung. ingin menunjukkan bahwasanya dia soleh, makanya musuh-musuhnya celaka. Dia tidak tahu kata kalau nggak salah Al Munawi, dia tidak tahu bahwasanya ada orang yang berusaha mencelakakan sahabat, bahkan membunuh sahabat, akhirnya dapat hidayah. Ada Khalid bin Walid membunuh sahabat, terus dia celaka. Apakah sahabat bukan wali sahabat, wali-wali Allah yang membunuhnya bisa dapat hidayah? Umar bin Khattab dulu menyiksa para sahabat ketika masih masih kafir, dapat hidayah jadi pahlawan Islam. Emang kalau ada orang celaka enggak habis ganggu kamu dia celaka berarti kamu wali begitu. Jadi karena mengganggu orang bukan karena kamu. Jadi tidak perlu dia tuh orang ganggu saya. Lihat mereka celaka satu persatu enggak perlu. Enggak perlu. Saya itu takdir Allah. Enggak perlu. Dari mana kamu tahu karena sebab dia ganggu kamu? Dari mana ada ada, ada turun ayat bahwasanya gara-gara dia ganggu kamu dia celaka? Enggak ada kan? Ya sudah enggak usah kait-kaitkan dia celaka pun, karena dia ganggu saya enggak perlu. Dia cerita itu yang kemarin ganggu saya, qodarullah ya. dia begini. Jangan jangan mengesankan gara-gara ganggu kamu sekarang kamu wali. Enggak perlu. Ya. Enggak perlu. Di antara riak terselubung adalah misalnya merendahkan tawaduk tapi bukan karena Allah. Tawaduk karena riak. ini apa namanya pencitraan kalau bahasa kita bahasa politiknya pencitraan oh tawaduk kadang ini jalan, jalan kaki kadang tawaduk naik sepeda tapi dia share <laughs> dia, dia ingin jadi merendahkan merendahkan mutu untuk meninggikan mutu <laughs> merendahkan diri untuk meninggikan mutu ini juga ria ini ria. ya eh, setan setan ketika menyuruh seorang ria dia punya banyak cara dia punya banyak banyak cara Inilah, maaf 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 Jadi sirik yang sering tidak disadari bisa riya, uh, bisa ujub uh, dan riya itu bisa dengan perkataan, bisa riya dengan perbuatan. Adapun perbedaan riya dan ujub sudah kita jelaskan tadi. Pertama riya berkaitan dengan tujuan, adapun ujub berkaitan dengan uh, men mencirikan Allah dengan diri kita, adapun riya mencirikan Allah dengan orang lain. Kemudian riya berkaitan ul hiyah tuliya, uh, ujub berkaitan perbuatannya. Ria hanya berkaitan dengan amal soleh, adapun ujub bisa berkaitan dengan amal soleh dan juga perkara uh, duniawi. Ya. Uh, syirik yang gelap jelas, namun tidak sering tidak disangka itu ria. Ya. Yang yang nampak bukan yang jelas. Namun tidak disangka ria, disangka syirik. Ini ada beberapa e, contohnya, yang pertama misalnya menyandarkan e, nikmat kepada Allah, kepada selain Allah, kepada sebab. Ya. Seperti contoh, ya. kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah mati. Ini contoh ini sering terjadi. Justru di saat kita ingin Allah mengatakan wa amma mati Rob bika ada penikmat Rob mus ceritakan. Maksudnya kita bilang kalau bukan karena Allah selamatkan saya lewat dokter mungkin sudah mati. Tapi betapa sering kita melupakan Allah yang mengantarkan uh, kesembuhan kepada kita yang menentukan kesembuhan pada kita lupa pada Allah kita bilang kalau bukan dokter saya sudah mati. Ya. Makanya Allah berfirman, Ya arifuna nikmat Allah itu Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya arifuna nikmatallahi tsumma yungkirunaha. mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya ayat ini dijelaskan oleh para salaf itu seorang yang dia uh, berlabuh di lautan kemudian datang ombak besar datang ombak besar kemudian nahkodanya pandai mengendalikan kapalnya akhirnya selamat ketika selamat dia mengatakan kalau bukan karena nahkoda yang cerdas yang ahli mungkin kita sudah mati ya, ini contoh kita justru, tentunya orang mengucapkan ini tahu karena Allah. Tetapi dia ketika menceritakan harusnya dia bilang karena Allah kemudian perantara dan koda tersebut. Jangan yang disandarkan kepada sebab dia mengatakan kalau bukan karena koda, kalau bukan karena polisi, kalau kalau bukan karena ini, kalau bukan karena kamu, ini semua adalah syirik kecil. Syirik kecil. Ya. Tidak boleh seorang membiasakan diri. Kita biasakan diri sekarang apapun kita alhamdulillah kalau bukan karena Allah, kemudian karena dia, Alhamdulillah Allah menolong saya Allah kirim Allah kirim langsung kita nisbahkan kepada Allah Allah kirim ya uh, apa namanya dokter itu kepada saya Allah kirim polisi kepada saya ini langsung benar-benar kita nisbahkan kepada Allah ini menyelamatkan diri daripada uh, syirik yang tidak kita sadari ini sering ini sering kita sering kita lakukan ya uh, uh, antaranya dan ini apa namanya eh, mirip dengan ujub tapi ujub lebih parah ya ini mirip dengan ujub ya mirip dengan ujub tapi ujub ujub lebih parah kenapa lebih parah karena ujub karena ujub terkait dengan diri sendiri terkait dengan diri sendiri. Nah, kalau ini karena polisi, karena karena saya. Kalau ujub karena karena kecerdasan saya, karena kelihayan saya, karena kerajinan saya, karena saya, karena darah saya, karena jabatan saya, karena karena ini semua adalah contoh ini ria apa namanya sirik ini sering dilakukan namun tidak disadari oleh e, masyarakat. Ya sering, ya tidak disadari oleh e, masyarakat. Kemudian antaranya. Misalnya tawakal kepada sebab. Contoh nyata adalah jimat ya. Contoh nyata adalah jimat. Dan sebab di sini umum ya. E, seperti apa? Seperti tawakal, contoh. Tawakal dalam mencari rezeki. Kepada, apa namanya, uh, kepada misalnya kondisi pasar. Misalnya. Atau misalnya, uh, apa namanya, kepada bos, kepada kantor. Atau kebaikan bos. Ini, kadang-kadang, kadang-kadang uh, tidak kita sadar ya. Kita bilang, wah, oh, Oh uh, perusahaan saya emang hebat karena begini ini, ini ini contoh contoh dia tawakalnya kepada kalau ini kalau yang pertama yang ini ini, ini dia tawakalnya kepada Allah tapi salah ngomong yang pertama ini tawakalnya kepada Allah tapi salah dalam salah dalam ungkapan dalam ungkapan syukur Ini lebih parah yang nomor dua, lebih parah. Ya. Ini eh, tawakalnya kepada selain Allah, tawakalnya kepada sebab. Contoh lagi misalnya tawakal dalam kesembuhan. Dalam kesembuhan. Yaitu misalnya kepada dokter. Oh dokter ini canggih kalau bukan dia. Wah, ini tenang. Dia begitu dokter datang langsung tawakal. Ini dokter sembuh. Salah kepada Allah harusnya. Kita boleh. Alhamdulillah Allah datangkan dia. Alhamdulillah Allah atau tawakal kepada misalnya obat. Obat ini pokoknya minum obat. Jangan tawakal sama obat yang sembuhin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sembuhin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Allah mengatakan tentang rizki. Fabtahu Inda Allahi rizqa. Carilah rizki di si Allah. Carilah di sisi Allah rizki. Jadi rizki Allah yang kasih rizki bos, perusahaan yang hebat ini semua sebab. Sebab. Jangan nanti kita bertawakal. Kita bertawakal kepada sebab-sebab ini maka kita terjerumus sama apa? Syirikan. Ini syirikan tidak kita sadari. Atau dalam kesembuhan jangan tawakal sama obat, jangan sama yang sembuh adalah yang menyembuh adalah Allah. Kata Nabi Ibrahim, fa maritu fa yashfin. Kata Nabi Ibrahim, kalau saya sakit Allah yang sembuhkan. Tidak ada yang nyembuh Allah obat, Uh, apa namanya dokter sebab Allah yang kirim kalau tidak sembuhkan tidak sembuh. dokter aja nggak bisa nyembuhkan dirinya ya. Yeah. ini syirik-syirik yang nampak tetapi tidak disadari itu merupakan apa uh, kesyirikan ya. Yeah. Uh, di antaranya Ini, apa -apa ini? ya ini nomor satu ya. ada juga model ketiga ya. melakukan amal soleh ya karena tujuan dunia ini juga hati-hati. Ini juga sirik yang terkadang tidak kita sadari. Ya. Nabi SAW mengatakan, Man talab ilma mimma yubtagu wajah Allah, la illa dunya, lam yajit jannah. Siapa yang menuntut ilmu? Yang harusnya menuntut ilmu itu karena mengharapkan wajah oh, Allah. Ternyata yang menuntut ilmu karena mencari dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ini contoh. Rasulullah kasih sampel tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu, jangan cari dunia. Ya. Misalnya, tadi kata Nabi SAW, menuntut ilmu karena mencari dunia. Misalnya saya ingin menuntut ilmu supaya saya jadi kaldi, supaya saya jadi hakim. Kalau udah hakim saya punya uang kaya raya ini sejak awal sudah salah. Ya. Allah Allah menegur. Man kami yuril hayat dunia wazina ta nuafi ilahi ma'amalum fiha wa um fiha la yubu Ya. Barang siapa yang mencari kehidupan dunia. Ada, amal soleh. Ya. Karena mencari dunia, Nufusia, kami berikan, namun di akhirnya tidak mendapatkan apa-apa. Mencari nutut ilmu karena mencari uh, dunia. Ini contoh tadi yang kata Nabi siapa nutut ilmu harusnya mencari wajah Allah, dia mencari dunia, maka dia tidak akan mendapatkan uh, uh, aroma surga ya, aroma uh, surga ya. Ini uh, contoh dan ini bentuknya sangat banyak. Ini sekedar uh, contoh saja ya, misalnya. Uh, belajar agama agar mendapat jabatan. Misalnya, ini tidak boleh juga. Ini contohnya. Contohnya misalnya meninggalkan maksiat. Ya. Uh, apa namanya uh, agar tidak dicela misalnya dicela manusia ini juga hati-hati. Ya, berarti niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena duniawi. Ya, ini juga bisa termasuk daripada syirik uh, syirik kecil ya. Allah alam ya. Uh, kalau dulu zaman dahulu ada juga di antaranya uh, zaman dahulu ikut-ikutan mentahdir yang ini sudah nggak ada zaman sekarang, zaman dulu ada. Agar tidak dibilang uh, lemah Lemah manhajnya, misalnya, dulu, zaman sekarang sudah nggak ada. Ya, zaman dulu, ee, rame, ya, mentah di sana-sini. Kalau tidak mentah, nanti takut dikatakan lemah, mau dan macam-macam. Ini contoh, orang melakukan sesuatu ee, bukan karena Allah, tapi karena tujuan duniawi. Ini saja mungkin, rekan-rekan Semoga Allah menghindarkan kita dari segala bentuk kesyirikan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Ah, uh, Allah alam mungkin sampai di sini saja kajian kita insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan lain pada majelis salim al khansa dan juga majelis salim sofia. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.